Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah UPPD Samsat Banyumas, Jawa Tengah, saudara, meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara 4 pegawai lainnya juga ikut terpapar dan kini kantor UPPD Samsat Banyumas ditutup sementara. Puluhan pegawai Samsat Banyumas pun langsung menjalani tes usap massal. Ini dilakukan agar penyebaran COVID-19 di tempat pelayanan terpadu tidak semakin meluas. Banyaknya warga, baik dari wilayah Banyumas maupun luar wilayah, yang akan mengurus pajak kendaraannya harus pulang kembali. Karena kantor Samsat ditutup sementara agar penyebaran virus corona tidak meluas.